Run free and dive into the sky. Tabrak, tabrak, weh, tabrak, weh. Dihadang oleh Ratno, permainkan bola set. Waluyo, umpan pendek, terhenti di kaki Ratno. Kembali Jono, Sis kembali dapat kuasai bola. Coba langsung ke tengah, Marwoto yang dituju. Masih Marwoto, sayang sekali tak ada kawan di sana Marwoto. Sehingga patah serangan dari Dusun. Di sana sebelah kiri ada Sarijan. Sarijan masih kuasai bola. Dengan tenang dia mencari posisi kawan. Coba tarik ke belakang. Kembali Roni dapat kuasai bola. Umpan tusukan menuju kotak penalti. Sayang sekali bola keluar lapangan. Dusun 2, bola terjadi perebutan. Namun Dusun 3, Triyono berjasal lagi dengan Bowo. Coba ke tengah, Waluyo. Masih Waluyo, kembali Bowo. Namun salah pengertian, sehingga bola dapat dikuasai oleh Dusun 2. Di sana ada Harris. Kembali dua orang pemain ini. Setiap bertemu pasti terjatuh. Harris, kembali di sana ada Yanto yang dituju. Masih Yanto. Tendangan langsung. Di sana ada set lewat sayap kanan, pendek saja. Sarijan dikawal ketat oleh Sabar. Dua orang pemain di posisinya. Apa yang terjadi? Bukan satu pelanggaran. Kembali gagal serangan Dusun Putra. Lewat bagus Jomolo. Kali ini serangan Putra ke tengah. Namun sayang, salah pengertian. Sehingga bola dapat dikuasai oleh Dusun Putra. Waluyo tadi coba melebar. Bola yang dituju masih bola isi. Dusun Putra kuasai bola. Tendangan langsung. Kurang terarah tendangan keras yang dilakukan oleh Sis. Hanya Alkong masih Anto menang dalam perebutan. Kirim saja melebar. Bowo yang dituju. Sayang. Kita yang dituju. Tertinggal. Kurang keras. Yanto memainkan bola. Yanto lagi. Mendengar dia bagi lagi. Dan apa yang terjadi? Yantonya bukan satu pelanggaran. Sehingga pertandingan masih terus dilanjutkan. Bola sementara ini. Kau saya oleh Dusun Putra. Ada Ratno. Ratno kali ini masih menguasai bola. Mencari kawan. Coba langsung ke depan. Namun dipotong. Kembali Dusun 2. Dengan dengan Jianto, permainkan bola Jianto, 2-3 orang mengawalnya. Dihalau saja oleh Roni. Patahlah serangan Dusun 2. Datang lagi serangan dari Dusun 2. Namun kali ini sudah melewati garis tengah. Dipotong saja oleh Jono. Patah serangan dari Dusun ke tengah. Jianto coba ditahan lagi. Kali ini 2 orang mengawalnya. Coba ke belakang lagi Jono. Ratno tadi coba melebar. Kembali di sana Jono. Masih menguasai bola Dusun 2. Coba permainkan bola, satu orang dilewatinya Jono, tendangan umpan crossing, melewati final dia. Dipotong dan dihadang. Tendangan penyuru lakukan sudah, terjadilah cocktail di sana tadi. Nampaknya bola sementara ini dikuasai oleh Dusun 3, Bowo. Kali ini masih bersama dengan Su. Sarijan kali ini meluncur dari sayap kiri dengan cepat. Sarijan masih mencari kawan, tarik ke belakang. Bowo kali ini turun ke kotak penalti. Ada Su. Di final di umpan pendek saja, dihalau saja dengan mudah oleh Dusun 2. Gagal serangan dari Dusun 3. Serangan balik dilakukan Dusun 2. Langsung umpan melebar. Gianto yang dituju. Kali ini masih Gianto. Ancang-ancang menjadi posisi kawan. Kirim umpan ke sini langsung. Hampir-hampir. Umpan kiri ke depan Gianto. Kali ini terjatuh bukan satu pelanggaran. Kembali lagi Dusun 3 yang membangun serangan. Ada Sis coba permainkan bola, satu orang dilewati, dipotong saja oleh Jono. Kembali Jono dapat kuasai bola, permainkan bola Effendi. Coba kirim ke depan, kembali digagalkan oleh Ratno. Kali ini Jono, Dusun 2 dapat kuasai bola. Hentikan bola sejenak, melebar saja. Nomor punggung 13, Dusun 2. Tidak jelas umpan kepada siapa tadi. Sehingga dengan mudah diambil alih oleh Dusun 3. Emily berkebelakan anak ada Sis. Coba umpan saloran, berada di latih. Wah iya, tinggal langsung.
Sayang keras kendalian kembali Yanto, umpan saluran kembali di sana ada Yanto, masih Yanto kuasai bola, Yanto satu orang dilewati, coba umpan pendek kembali Yanto, masih Yanto masuk gol. Skema serangan yang sangat baik oleh pemain-pemain dari dusun 2. Kali ini masih Tugio coba mencari kawan, masih bermain bola kembali, saya membentur kaki daripada Kianto, namun Tugio kali ini menang dalam perebutan di sana bersama dengan Wanyo, coba umpan langsung ke gawang, sudah disundul saja oleh Ratno sehingga bola akan mengambil tendangan penjuru, lakukan sudah pendek namun dipotong saja oleh Jono, kembali terjadi perebutan lagi masih menang dalam perebutan umpan pendek. Sayang sekali bola melambung, namun dengan cepat penjaga gawang melakukan penyelamatan. Kali ini menjauh dari daerah berbahaya di dusun 2. Kali ini ada gelang bom juga benar bersama wasit sudah meliput. Panjang pertama babak pertama sudah berakhir untuk kedudukan sementara ini dusun 2 unggul 2-1. Masih Balura mendekati kotak penalti, coba permainkan bola, sayang sekali salah kontrol tadi sehingga bola diambil alih oleh Triyono. Patah serangan dari dusun 2, kembali Triyono, dusun 3 kirim saja pendek di sana namun diambil alih oleh dusun 2, kembali lagi di sana ada Kianto, masih Kianto menang dalam Balura tendang sehingga dihalau saja oleh dusun 3. Dusun 3 kali ini coba bangun serangan, ada Mustaqim dipotong lagi oleh Hindra, lagi-lagi di sini ada Sis bekerja sama dengan Awalio, masih Awalio umpan melebar, di sana ada Sarijan, masih Sarijan namun dikawal oleh Sabar. Apa yang terjadi? Terlalu keras bola tadi dusun 3, kembali dari dusun 2 kali ini coba bangun serangan, lewat ke Kianto melebar, di sana ada Heri, masih Heri kali ini sudah melewati garis tengah, Heri dengan tenang kali ini umpan saluran, saluran yang dituju sayang sekali gagal serangan oleh pemain, dapat dipotong lagi dari dusun 3, terjadi serangan balik, coba lagi Sabar halau saja ke tengah bola, kali ini ada Waluyo coba bersama, di sana ada Sis, masih Sis dapat kuasai bola, dihadang oleh Jono umpan pendek, Sarijan masih berputar dia ke tengah, ada Mustaqim coba melebar lagi, Effendi coba ke tengah, menuju kotak penalti di depan bola, sayang sekali kali ini terjadi kemenangan dihalau saja oleh Sabar, pataklah serangan dari dusun 3 kali ini dusun 2 lewat kaki Hendra, masih Hendra tertinggal bola, Hendra coba kirim ke tengah, Palura yang dituju coba bekerja sama dengan Heri, masih Heri dapat kuasai bola, kembali Heri kali ini tak ada kawal, sayang kontrol yang kurang baik, Yanto yang dituju, masih Yanto Ragelam ngisor wae. Hanya bang melebar, dipotong saja oleh dusun 2 kali ini coba dihalau, namun di sana ada dusun 3 lagi yang bawa saya bola, Triyono yang bekerja dengan Muhammad Wata, langsung umpan ke depan, bola yang dituju kembali dari ke belakang, FND kali ini bekerja sama dengan Mustaqim, masih Mustaqim, kembali FND, masih FND, ancang-ancang langsung umpan crossing, bola yang dituju sayang kontrol bola yang kurang baik sehingga bola dikuasai oleh dusun 2 namun dusun 3 lagi-lagi Triyono sudah menyentuh Waluyo, masih Waluyo, pendek saja nih halau saja, kembali dusun 3, ada Sis, sendiri langsung ke kanan, sayang ada Heris, Heris kirim lagi Yanto, sementara yang dituju masih Yanto, dapat kuasai bola masih Yanto, terjatuh satu pelanggaran dilakukan oleh Triyono sehingga tersudah Yasin kali ini yang dituju, tendangan langsung sayang sekali tendangannya masih kurang akurat tengah, namun dipotong saja oleh Kianto, langsung diberikan kepada Yanto, tarik ke belakang Yasin kali ini, kembali tarik ke belakang ada Jono, langsung kirim ke depan Balura ini yang dituju, masih Balura dapat kuasai bola, umpan pendek Kianto, kali ini masih Kianto permainkan bola, kembali Balura, meluncur dari kotak penalti, ada satu orang pemain masih Balura melemburnya, ada Yanto ada yang terjadi, tembak lagi, masih terlalu mudah melebar, Balura yang dituju namun dikawal ketat oleh Sis, masih Sis, permainkan bola, dua orang mengawal
Namun masih lolos dari kawalan. Kirim saja melebar. Sarujan, masih Sarujan. Kirim ke tengah. Lalu, sabar cepat kembali Sarujan dapat posisi dua. Masih Sarujan, masih umpan, masih tetapi nanti sayang di sana tak ada kawan. Dengan mudah pemain dari dusun dua posisi bola. Kali ini Dianto, masih Dianto. Pendek, Balurah kali ini dapat posisi bola. Masih Balurah mencari posisi kawan. Yasin yang dituju. Yasin, Yasin. Kali ini Yasin. Kembali bersama dengan Balurah dari sayap kanan. Dikawal tetap oleh Anto. Coba hentikan bola. Pemainkan bola. Langsung lari ke belakang. Salah pengertian. Dapat diambil oleh Mariotto. Tantanya terjatuh tadi Dianto. Ada 2-3 orang pemain gadis. Dan hanya beberapa meter dari garis kotak penalti. Ancang-ancang, 1-2 lakukan sudah memutih pagar putih. Masih Balurah coba bersama dengan Dianto. Masih Dianto dikawal ketat oleh Sis. Kembali Dianto, masih Dianto. Kosel bola, kebunyian sangat baik dari oleh Sis. Kembali, ancang-ancang lakukan sudah kali ini. Kembali di sana, ada Dianto. Dapat menguasai bola, melebar lagi. Dianto lagi yang dituju dari sebelah kanan. Coba ancang-ancang Dianto, lakukan sudah, closing menuju kota finalnya, bola terlepas, dalam kota finalnya, berbas, tendang langsung, hampir-hampir. Sana ada Waluyo, masih Waluyo coba kuasai bola, umpan menuju kota finalnya, disini saja, berbahaya, hampir-hampir sundulan dari Sajan bola, ditahan oleh Triwono, terbaca umpan dari Yanto tadi, Effendi, setelah sayang kurang akurat, hentikan bola Jono tadi, kirim langsung ke depan, namun kembali ditahan oleh Sis, masih Sis. Coba ada Yasin, masih Yasin bekerjasama dengan Yanto. Coba Yanto, kuasai bola. Yanto, satu orang di lewatnya. Masih Yanto cepat sekali mendekati kotak penalti. Yanto yang ini, terlepas bola keluar. Coba bersama dengan Yanto, kembali Balurah. Di sana masih Balurah, sayang kontrol bola yang kurang baik. Terjatuh tadi Balurah, sehingga bola kuasai bola kembali. Pendek saja Yanto, kali ini Yanto masih menguasai bola. Langsung lupan pulang, Yanto, masuk Yanto. Sangat sekali Yanto, peluang yang sangat buah. Kali ini Yanto coba melepar Poniman, masih Poniman, langsung pendek Yanto yang dituju. Coba Yanto tendang lagi, hampir-hampir umpan silang. Lalu saja coba ke belakang, namun di sana tak ada kawan kawan Yanto. Serangan yang cepat dusun, ya kirim lagi ke tapi lagi. Dibuang saja dengan cancam dia. Lakukan sudah, langsung menuju kota Bilang. Apa yang terjadi? Ada Poniman, masih Poniman. Nah, sebelah kiri kali ini, Yasin. Langsung umpan sebutan. Yanto yang dituju, hentikan bola. Anto, menawar ketat daripada Yanto. Masih terjatuh nampaknya. Masih Yanto menang dalam perebutan. Di sana Yasin datang membantu. Ditahan kali ini kalau dua orang pemain. Kali ini kembali, langsung menuju kota Bilang. Gol! Yang dikerjakan oleh dusun dua akhirnya. Leser, ala duor. Cukai menara masuk.